itulah sahabat kita. Jadi tadi Putri nolak ajakan aku untuk makan siang. Karena Putri lebih memilih untuk makan siang dengan Pangeran dan Pak Alex. Ibu di sini. Ibu kenapa? Kita pulang sekarang, Put. Loh, tapi? Nurut sama ibu, pulang. Ibu kenapa sih? Put. Sorry ya, tadi gue lupa ngabsenin lu. Soalnya tadi dosennya langsung absen satu. Gue duluan ya. Ibu pasti bakalan ngamuk banget karena tahu gue bolos kelas. Kenapa tadi gue harus bohongin ibu sih? Padahal kan gue tahu ibu paling benci kalau gue bohongin. Bu, aku bisa jelasin semuanya, Bu. Ibu gak pernah terima kamu bohongin, Bu. Kamu benar-benar udah keterlaluan sama ibu. Tapi aku bisa jelasin kok ke ibu. Ibu udah gak ngerti. Ibu gak ngerti gimana lagi cara ngomongnya ke kamu. Kamu emang udah gak bisa ngargain ibu, Put. Terus aja sampai sekarang bohongin ibu. Tolong ibu jangan marahin Putri. Karena ini semua salah saya, Bu. Saya ngajak Putri pergi tanpa seizin ibu. Jadi tolong ibu salahin saya, jangan salahin Putri, Bu. Diam kamu, Pangeran. Salah saya apa sih sebenarnya, Bu? Saya masih bingung sampai sekarang. Papa saya terbukti nggak bersalah. Terus apa alasan ibu jadi begini sama saya sama Putri, Bu? Kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu jangan ngebelain papa kamu. Tahu apa-apa, Bu. Tapi saya tahu kalau papa saya nggak bersalah. Dan polisi membuktikan itu, Bu. Kamu jangan pernah memutarbalikkan fakta. Kamu tuh sama papa kamu sama aja. Enggak, Bu. Saya yakin papa saya bukan seorang pembunuh seperti yang ibu bilang. Putri, ayo kita pulang. Ayo, Bu. Bu. Dari awal ibu udah duga ini, Put. Karena perasaan ibu gak enak. Tapi benar. Kom Alex, buat jelasin semuanya ke ibu. Put, ibu gak ngerti lagi gimana ngejelasin ke kamu. Pak Alex tuh bahaya buat kamu, Put. Dia itu jahat juga licik. Gak ada gunanya ibu kasih kesempatan ke Pak Alex. Karena apapun yang dia omongin itu omong kosong, Put. Jujur ya, Put. Ibu kecewa sama kamu. Kamu lebih milih makan siang bersama Pak Alex dan Pangeran.
Apa mereka lebih berarti dibanding ibu buat kamu, Put? Maafin aku ya, Bu. Kemarahan ibu ke Om Alex sudah gak bisa dihilangin lagi. Gimana gue bisa bersatu sama pangeran kalau ibu kayak gini terus? Apa mungkin bapak bisa gue mintain tolong ya? Loh, kok pintunya kebuka? Mungkin OB-nya lupa kali untuk pintu. Apa lagi? Saya nggak tahu kalau Pak Alek kembali lagi ke kantor. Saya pikir begitu Pak Alek keluar, Pak Alek langsung pulang ke rumah. Nggak apa-apa, Rizka. Kalau kamu mau pulang duluan, silakan. Kebetulan saya masih ada urusan yang harus saya kerjain dulu di kantor. Baik, Pak. Oh ya. Ruangan saya udah kamu suruh bersihin sama orang? Sudah, Pak. Ya oke, kamu boleh pulang. Baik, Pak, saya permisi duluan. Gawat. Gimana nih? Itu pasti Om Alex. Mas Rizky sampai saat ini masih curiga dengan kematian Bu Lydia, Pak. Mas Rizky sering WhatsApp saya buat nanyain beberapa file milik Bu Lydia. Mbak Rena ngomongin sesuatu sama Om Alex. Jangan-jangan. Saya nggak tahu gimana cara buat nolaknya, Pak. Udahlah, kamu nggak usah ambil pusing soal dia. Soal si Rizky itu. Diemin aja, biarin aja dia kayak gitu. Yang penting kamu harus bersikap biasa aja depan dia. Supaya dia gak curiga kalau kamu terlibat dalam masalah ini. Kamu juga gak perlu jauhin dia, tapi supaya kamu bisa terus gali informasi dari dia dan cari tahu apa aja bukti yang udah dia punya. Selama posisi saya masih aman, saya akan bantuin Pak Alex. Kamu gak usah khawatir. Itu pasti, saya jamin. Kamu pasti aman. Terima kasih, Pak. Saya permisi.